Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Didai Motovlog, channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 8 Oktober bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari di mana manusia terbaik dilahirkan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam buat keluarganya, sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir ya, Bro. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita mau konten-konten nih, Bro. Di cuaca yang enggak panas dan sedikit mendung-mendung gini, Bro ya. Sebenarnya enak banget nih di cuaca. Enggak panas dan enggak hujan. Walaupun nanti hasilnya kameranya atau videonya agak-agak pucat ya. Kalau panas terik kan enak tuh, warnanya jadi biru. Tapi ini ya enggak apa-apa lah, tapi enak juga sih buat ngonten, ngevlog. Oke, sebelumnya Didai Motovlog, si pemotor merah, mau ngucapin terima kasih nih buat kalian yang sudah support, yang sudah subscribe dan menyaksikan video-video yang selalu saya tampilkan dan sudah berhasil mencapai 1000 subscriber lebih ya, Bro ya. Dan sudah melebihi jam tayang juga, 4000 jam tayang. Alhamdulillah sudah diterima oleh YouTube sebagai YouTube partnership ya, atau sudah dimonetisasi ya, Bro. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat kalian semuanya. Tanpa kalian, tanpa dukungan kalian, nggak mungkin bisa sampai sejauh ini. Dan saya akan berusaha menyajikan video-video terbaik buat kalian. Semoga video yang saya tampilkan bisa bermanfaat dan bisa menghibur tentunya. Tetap dukung Didai Motovlog. Oke. Ini kita berada di daerah pojok total kota Tangerang ya. Nah, lihat, Bro. Hari ini mau ke kota Tangerang. Sebenarnya sudah ada bayangan gitu di kepala nih mau ngonten di mana aja. Tapi biasanya ya suka berubah. Yang tadinya mau ngonten ini ternyata jadinya ini gitu. Dimulai pagi hari ini. Ini ada peresmian Pasar Regensi 1 nih, Bro. Pasar Regensi baru jadi namanya. Ya, kalau tanggal merah ya, Bro, Pasar Regensi 1 ini cukup ramai. Mudah-mudahan ngevlog hari ini tidak ada kendala ya, baik dari sisi audio maupun video.
biasanya ada aja kendalanya. Nah, di sini di kawasan Regensi 1 ini bro, jalanan tampak ramai lancar. Ya seperti biasa bro, kalau saya konten atau ngevlog ya, saya bawa perabotan-perabotan atau perlengkapan-perlengkapan perang nih bro. Mulai dari helm, kamera, saya menggunakan kamera Bipro, seri Alpha Edition, yang 4K ya. Kemudian mic Boya M1. Terus juga saya bawa perlengkapan power bank, karena kalau saya tidak menggunakan baterai action cam ya, supaya waktu recordingnya lebih lama gitu. Dan saya juga bawa peralatan-peralatan lainnya seperti tripod, kemudian gimbal, handphone 2 ya. Biar nanti maksimal gitu bro kontennya. Oke, kita masuk ke Grand Tomang. Nah, ini rute biasa saya. Bensin 3 bar nih bro, mudah-mudahan cukup ya bro ya. Mudah-mudahan nanti pas pulangnya aja ngisi bensin nih. Buat teman-teman yang baru, yang mau membuat motovlog, kalian jangan terpaku harus punya peralatan-peralatan mahal, peralatan-peralatan bagus ya. Maksimalkan aja dulu yang kita punya. Kalau nggak ada action cam, kita bisa menggunakan handphone ya. Jadi nggak usah harus punya ini punya itu gitu ya, yang ada aja kita maksimalkan. Nanti kalau sudah channel kita berjalan, ada progres, nah barulah pelan-pelan kita sisihkan uang kita untuk membeli peralatan-peralatan mahal tersebut ya bro. Oke, ini sudah masuk jalan Muhammad Toha. Mungkin opening video saya pada ngevlog minggu ini saya cukupkan sampai sekian. Silakan disimak video-video saya berikutnya bro. Mudah-mudahan menjadi hiburan tersendiri ya. Oke, di Dai Motovlog mengucapkan selamat menyaksikan video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.